Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat unboxing satu barang. Okey. Selalunya saya buat unboxing, saya tak inilah tak share video. Kali ini nak share lah. Sebab unboxing video ni kita kena buat supaya kita dapat bukti tunjukkan kepada seller yang hantar barang yang kita beli, dan jika ada apa-apa masalah jadi satu bahan bukti yang yang inilah yang kemas. Okey. Jadi seller tak bolehlah nak membantah jika ada sebarang kesalahan. Okey, balutan kemas elok, cantik. Apa yang saya ada hari ini adalah Microsys AC 1200 Mesh Wi-Fi System. Okey. Saya beli ni sebab sistem Wi-Fi rumah saya dekat bilik belakang ni dia macam tak kuat lah. Boleh pakai tapi tak kuat. Tambah-tambah dia punya 5G tak dapat langsung. Yang dapat 2.4 je. 2.4 ni ada ketikanya dia akan jadi macam tak loading lah kita punya internet. Jadi mesh wifi ni dikatakan sebagai penyelesaian supaya range coverage 5G dapat sampai menyeluruh ke rumah. Okay. Untuk satu set ni saya beli dia dapat dua mesh wifi. Dia tak main dengan satu, dia main dengan dua terus. Okay, saya mungkin perlukan satu je sebab wifi sampai semua tak kuat. Dan barang yang dihantar belum dibuka lagi. Memang plastik ni memang betul-betul seal lagi lah. Okay, ini kali pertama saya nak buka. Okay, ini barang lah. Microsys Halo S12. Dia ada S3 dengan S12 ni. S3 ni dia, tak silap saya, hanya cover untuk 2.4 saja. Tapi S12 ni cover sampai, dia ada dua channel lah. Maksud dia ada untuk 2.4 dan juga 5G GHz. Okay, kita dapat installation guide, documentation. Kemudian kita ada dua unit dia. Kita ada kabel. Okay, cat kabel. Kita ada dua power. Okay. Power ni datang dengan kepala. Kepala. Tiga ni. Okay. Three. Ini untuk setiap satu lah. Saya rasa saya akan pakai satu je kot. Tengoklah nanti saat lagi saya akan test macam mana dia punya coverage dia. Okay. Itu je yang kita dapat. Okay. Okay, jadi saya akan letakkan di kawasan rumah berhampiran dengan kita punya router supaya dia kembangkan lagi kita punya coverage. Okey, bersambung selepas ini untuk saya punya review sikit. Saya nak tengok macam mana benda ni melaksanakan tugas dia. Adakah okey ataupun tidak. Harap-harap okey lah. Habis duit banyak ni. Okey, jumpa lagi. Okey, ni setelah dipasang siap. Okey. Mesh ni sambungkan dekat sini. Okey, yang kuning ni saya buat sambung direct ke TV. Bila sambung direct ke TV senang nak masuk Netflix, nak masuk Disney, dia tak ada gangguan langsung. Dia full speed, tak ada gangguan. Sama macam ni, kat sini satu ambil TV, satu untuk mesh ni.
Dan mesh ni dia ada green ni, maksud dia ada line lah. Okey. Okey, yang lagi satu saya letak kat belakang, kat bilik belakang ni. Jadi jadi dua lah. Satu dia akan jadi main, dia akan sambung dekat dengan router, dan yang ni yang kita kembangkan dia. Jadi dari bilik belakang yang saya guna komputer tu, saya akan sambung ke sini lah. Dia dia nama yang sama, dia akan pakai satu nama aja, nama baru. Okey, sekarang kita nak check kita punya speed yang ada sebelum pemasangan. Okey, network. Dekat sini ada wifi saya sendiri. Dan wifi ni wifi 2.4, bukannya wifi 5G. Wifi 5G tak sampai kat belakang ni. Jadi saya nak check tengok sama ada boleh dapat kat belakang ni. .3 download, upload 3.0. Sekarang kita tengok selepas. Ni din wifi version 2. Okey, yang ni yang saya buat untuk wifi saya yang terbaru menggunakan mesh tadi. Dan dia ada di sekeliling rumah, di dalam kawasan rumah semua. Jadi saya tak payahlah connect dengan din wifi yang lama, yang ni 2.4, dan din wifi 5 GHz yang ada di setengah kawasan saja tu. Semuanya dia bagi hadapan lah. Ni walaupun satu bar ni sebenarnya macam tak dapat lah. Dia macam tak bergerak. Dan yang ni kalau saya connect ni, kalau test macam tadi lah, dia lemah. Sekarang kita nak tengok yang ni berapa speed yang saya boleh dapat di bilik belakang ni. Yang pada asalnya saya terpaksa guna yang ni. Okay, kita connect, kita try lah. Okey, sangat berpuhati kerana sebelum ni tak dapat langsung macam ni. Walaupun mesh tu bukannya saya letak betul-betul dalam bilik ni, saya letak di dekat dengan basikal tadi. Dia macam tengah sikit lah dengan kawasan rumah. Okey lah tu. Nak berbanding dengan yang tadi. Alhamdulillah, cukup takat ini dulu video kali ini. Harap dapat memberi panduan kepada sesiapa di sana yang ingin mencari mesh wifi. Produk ni elok, okey, dan terbukti memberi kesan. Saya sangat berpuas hati dengan pelaburan saya kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.